Sekupang berkemampuan, Dato' Yusof Haslam mengidamkan sebuah majlis perkahwinan sederhana buat anaknya Syamsul. Yusof juga berharap agar pernikahan itu nanti akan lebih mematangkan anaknya dan dapat memperbaiki hubungan mereka. Keluarga Syamsul telah menghantar rombongan merisik ke rumah Puteri Sarah Liana pada 12 Januari lalu. Pengarah dan pelakon KL Gangster itu dijangka bernikah. Mac ini manakala persandingannya akan diadakan pada Jun atau Disember. InsyaAllah, tapi kita pun, bagi saya sendiri, Syamsul sendiri pun, kita nak buat persedahannya lah. Kita tak nak, orang kata, kita gah besar-besar, kan? Nak tumbang sepuluh ekor lembu. Bagi saya, kita buat yang besar sekali lah. Akad nikah, menghalalkan hubungan tu. Dan untuk majlis persandingan tu, kita akan buat yang sepatutnya lah. Dan tak perlulah kita buat terlalu gah sangat. Sebab saya pun sebenarnya tidak suka pembaziran sebenarnya. Sentiasa mendoakan kesejahteraan anak-anaknya, Yusof berharap agar perkahwinan itu nanti memberi semangat buat Syamsul untuk kembali berkarya. Yang penting bagi Syamsul, saya dipaham oleh ibu dia, dia kata dia nak nikah cepat untuk menghalalkan hubungan mereka. Bagi saya sebagai ibu, sebagai ayah saya, saya sentiasa mendoakan terbaik untuk anak saya lah. Mudah-mudahan dengan perkahwinan ini akan matangkan Syamsul untuk lebih bekerja keras, untuk lebih efisien dan lebih fokus kepada kerja dia. Syamsul menyampaikan hasrat kepada ibunya untuk berkahwin selepas pulang daripada mengerjakan umrah pada 28 Disember lalu. Selain Syamsul, adiknya Syafiq, juga seorang pengarah, akan berkahwin pada Jun depan.